Halo semua, apa kabar? Ya, berjumpa lagi dan saya Arief Supandi dari channel Youtube Winner Stocks Indonesia Bagaimana nih trading hari ini nih? Wah, wow, baru aja kemarin di akhir minggu kita bahas mengenai uncertainty Market hari ini luar biasa sekali Ya, banyak yang merah, banyak yang merah Tapi IHSG-nya kok malah hijau, ya Ya, harus tahu dulu IHSG hijau hari ini itu hanya Katalis apa yang bikin hijau, ya ya bank-bank besar yang bikin hijau ya ada BCA, BRI yang bikin hijau dan transaksinya pun juga sebenarnya nggak banyak-banyak banget nanti coba kita akan ulas di market review dan di sini saya mau ngingetin ya Bapak Ibu kalau pada dasarnya market dengan volatilitas seperti ini ya kita jangan terlalu agresif untuk pengennya pokoknya bawahnya bawahnya trading 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 harus tahu strateginya ya kalau kita lihat kondisi begitu banyak yang merah ya kita mending hold dulu duduk diam dulu sembari kita wait and see kita lihat-lihat ya ya kemarin saya sudah mengulas mengenai video mengenai art certainty kondisi saat ini tambah nggak menentu lagi ya apa sih yang bisa bikin kok yang lain pada merah tapi HSG bisa hijau apa sih yang bikin gitu semua pada bertanya-tanya ada beberapa teori yang saya lihat, yang ada beberapa cerita yang saya mungkin lihat bisa mempengaruhi banyak yang merah. Satu harga komoditi pada koreksi itu udah pasti deh. Harga komoditi kita lihat di senin di ini kan pada koreksi, jadi wajar aja kalau sahamnya juga ikut koreksi. Itu satu. Terus kedua kasus baru COVID-19 di China bertambah. Berkali-kali lipat ya, 4 kali lipat atau tiga kali lipat dalam sehari. Dan itu cukup mengagetkan karena China belakangan ini kan sangat ketat sekali ya. Bukan belakangan ini, dia pokoknya memperlakukan polisi zero covid. Artinya apa? Nggak boleh ada covid di situ. Jadi kalau ada covid langsung karantina. Covid karantina. Dan sama aja kayak hari ini, langsung perintahnya lockdown. Mereka nggak main-main, langsung lockdown. Jadi kalau ketemu kasus satu kasus di satu apartemen, pamannya ya lockdown satu apartemen gitu. Nah, luar biasa sekali ya. Itu karena mereka punya dukungan yang luar biasa di dalam internalnya mereka punya sumber daya yang luar biasa sekali men lockdown. Tapi orang-orang melihatnya apa? Waduh. Yang di luar regional ini pada lihat wah Cina lockdown. Satu kota umpamanya. Nah, itu mengakibatkan apa? Ada potensi perlambatan ekonomi. Perlambatan ekonomi itu adalah isu yang sudah sangat lama, dan sejak COVID-19 ini tambah santer lagi, ya, tambah lagi. Jadi, wah, confirm nih, gini, dan sebagainya. Terus, kemudian, kalau perlambatan ekonomi, efek dominonya apa ya? Belanja negaranya otomatis semakin berkurang, dan otomatis. Ek importnya China juga otomatis berkurang sehingga negara-negara produsen di Asia yang memang tujuan ekspornya ke China menjadi omsetnya menjadi turun nah itu yang kayak gitu-gitu yang memicu itu baru teori konspirasi yang kedua ya jadi pertama adalah harga komoditinya naik kedua COVID-19 di China naik yang lain itu ya sentimen yang sifatnya menurut saya bisa ya bisa enggak, soalnya enggak terlalu, enggak terlalu belum tentu benar juga ya. Ini yang mengatakan bahwa The Fed akan menaikkan suku bunga itu sedikit banyak juga menggetarkan market biasanya, tapi biasanya kalau isu The Fed biasanya yang kena duluan sektor finance. Tapi entah kenapa ini malah yang kenceng sektor finance, dan yang lain-lain malah cenderung melemah. Jadi saya bilang yang teori konspirasi ketiga ini yang mengatakan bahwa deflasi akan menaikkan suku bunga mungkin tidak terlalu terpengaruh. Fokus orang lebih pada harga komoditi yang saat ini sedang koreksi dan kedua China kasus Covid-nya meningkat drastis meningkat tajam. Nah, ini yang mempengaruhi. Jangan sampai side by side bareng-barengan malah bikin Kontraksi di Asia, tapi memang kalau saya lihat banyak orang selalu beranggapan bahwa, "Oh, patokannya Dow Jones, Dow Jones, sebenarnya Dow Jones nggak selalu menjadi patokan untuk IHSG, especially tetap regional juga yang paling dekat pasti pengaruh, dan pasar yang dituju Indonesia untuk ekspor marketnya itu yang juga sangat berpengaruh." jadi gak melulu Dow Jones ya Dow Jones cuma ya mungkin kalau dilihat pembobotannya mungkin sekitar 20 persen aja 20 maksimum 30 persen aja terhadap IHSG maksudnya sentimennya gitu ya oke okay? ya hari ini video kita nggak usah panjang panjang karena biasanya di akhir minggu kita buat cukup panjang dan kita coba masuk ke market review hari ini bagaimana ya ini dia hari ini luar biasa sekali ya saya padahal kemarin Beranggapan bahwa di awal minggu ini akan koreksi dulu, ternyata dia ngegas. Good newsnya, tapi ada good newsnya nih, Se sebenarnya tidak ada satu orang pun yang kepengen IHSG koreksi. Setuju nggak? Cuma kita antisipasi, kembali lagi saya kasih tahu Bapak Ibu mengenai predik, analyze, dan anticipate. Nah, saya kemarin prediksi bahwa berdasarkan analisa saya, IHSG berpeluang untuk kontraksi, untuk koreksi di level di sekitar 6814 tapi ternyata market bergerak sebaliknya dia rebound tapi saya juga kemarin sudah ngomong loh kalau seumpama habis koreksi dia rebound dia berpeluang ke level 6947 dan 7017 dan hari ini pembukaan jebret ada di nomor 947 Wow itu sentimen yang bagus dan antisipasinya bagaimana? Antisipasinya kita lihat saham-saham apa saja yang berpeluang hijau pada waktu itu. Dan nah, ternyata banyak yang merah. Yang hijau cuma market caps kita aja, BRI, BCA gitu. Ya jadi gimana? Ya udah duduk manis aja dulu. Kalau bagi Bapak Ibu yang posisinya masih nyangkut atau masih pegang saham-saham komoditi, saham-saham energi dan masih nyangkut, saya bilang nggak usah ton panik, nggak usah panik, sabar aja. Kita stay low. Kalau memang sampai sudah harus kena cut loss ya kena aja, cut loss aja. Beruntung juga ya tadi kita lihat saya tadi sempat kena di Antam. Mana lagi yang tadi yang saya sudah confirm ya. Kurangi muatan salah satu juga saham batu bara saya juga bilang ada 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 kontraksi dan nyatanya ya koreksi ya. Ya ya udah mau gimana? Saya Antam saya bilang di bawah 2400 koreksi saya akan buang muatan ternyata dia ada rebound dan penutupan di 2.400 ya nyebelinnya di situ tapi it's okay karena semua sudah sesuai trading plan kita sudah disiplin ya udah memang harus cut loss akuin saja cut cut loss gitu walaupun saya sebenarnya tidak posisi cut loss cuma keuangan keuntungan saya yang berkurang ya begitu juga nyebelin juga saya anggap tetap cut loss bahasa saya walaupun itu sebenarnya kena trailing stop ya oke okay, dan Hari ini asing membukukan 1,328T. Itu keren banget ya. Dan saya lihat kemungkinan besar banyak di sektor finance di Bank BRI dan Bank BCA. Itu yang mungkin hari ini banyak apa namanya? bobotnya lebih besar di situ di dua perusahaan ini sehingga membuat IHSG ditutup dengan baik hijau ya. Dan transaksi hari ini hanya 13,88 triliun saja ya di bawah rata-rata tapi kalau dibanding akhir pekan kemarin ini transaksi naik akhir pekan kemarin 12 triliun sekarang ada di 13,88 nice sebenarnya pada dasarnya oke okay. dan besok kalau lanjut wah IHSG keren banget Nah, terus bagaimana dengan teman-teman kita yang posisi sudah kena cut loss bagaimana ya jika besok rebound dan kita rasa cukup oke okay untuk masuk lihat chartnya silakan bapak ibu positioning atau posisi untuk mulai entry lagi. Walaupun saya bilang saat ini masih belum kondusif, masih akan sangat volatile, jadi saya harap bersabar-sabar dulu aja bapak ibu ya. Oke, okay. habis ini kita ada sektor IDX Basic. Wow, cakep ya. Dia walaupun koreksi tertahan di level selendang dan di rebound. Nice, ini nice. Habis sektor basic, lanjut ke sektor cyclical consumer nah ini juga sebenarnya dia motor penggerak nih kemarin saya bilang ya untuk di market saat ini yang kita perhatikan ada empat atau lima sektor saja ya salah satu basic consumer cyclical energy finance satu lagi infrastruktur ya, saya lebih fokus ke situ-situ situ aja sementara ini ya nah. terus kemudian sektor energi nah sektor ini nguji support nih uji support dia ya, turun lagi Nah, pada banyak bilang, Pak, gimana Pak? Ada ro ARB, Indi, ARB, terus apa yang harus kita lakukan? Saya bilang, keep calm, tenang. Sudah nyentuh stop loss-nya belum? Kalau belum nyentuh stop loss-nya, hold. Karena apa? Posisinya nanggung. Ini dia kena support, kena garis support di selendang. Kalau dia jebol ini, baru cut loss. Tapi kalau belum, siapa tahu, siapa tahu ya, disclaimer on. Ada peluang buat sektor ini untuk rebound, ya. Hati-hati. Jadi, itu, kalau umpama kita rasa, wah, nggak kena stop loss nih, gimana dong? Ya, udah, duduk manis aja, santai-santai aja, keep calm aja dulu ya, sementara. Oke? Okay? Ya, itu sektor energi. Kemudian berikutnya adalah sektor finance. Nah, ini finance rebound lagi ya. As predicted sih sebenarnya. Sebenarnya sektor finance ini sudah sesuai prediksi kita banget ya. Dia mantul dari skyline dan berpeluang untuk naik. Dan jika ini naik, IHSG berpeluang hijau ya. Terus habis itu ada sektor healthcare. Nah ini dia masih bertahan di level V line. Lihat dia begitu kuat ya, begitu kuat ini garis supportnya. Jadi cakep sekali. Industri ah, bikin galau aja ini ya. Tapi nggak apa-apa dia flip flop kok. Memang merah hijau merah hijau merah. Besok moga-moga hijau ya. Apalagi dia udah deket-deket dengan areal selendang yaitu bisnis di dalam tren jangka pendek itu adalah areal support kita infrastruktur ya walaupun koreksi tapi saya lihat ini masih cukup nyaman dan kalau lihat polanya beberapa waktu belakangan ini biasanya bergantian hijau merah hijau merah kemungkinan besar besok bisa hijau ya terus habis sektor infrastruktur ada non cyclicals mencoba naik ke atas lendang ya moga-moga bisa segera rebound dan bisa kembali ke jalurnya tapi kalau saya bilang saya masih belum rekomendasikan emiten ini untuk wah ini bakal ke 690 mau bakal wah multi -baker. belum tentu ya pelan-pelan properti properti kembali balik arah ya dia masih flip flop masih sideways sekarang malah menuju supportnya lagi habis properti ada tekno nah tekno juga pelan-pelan mulai -pelan rebound dengan resisten di V-line terus terakhir ada transportasi nah ini saya bilang ini emiten nanti badai ya karena biasanya market bergerak seperti apa dia anomali di jalan aja tapi khusus hari ini, dia agak-agak baper nih, ikut-ikut di -ikut IHSG. Tapi it's okay. Pada dasarnya di transaksi sudah mulai ada penunjukan membaik dan kemungkinan besar bisa rebound lagi. Harapan saya segera bisa rebound. Ya, itu Pak, market review kita untuk perdagangan tadi. Ya, sekarang kita masuk ke segmen berikutnya di rekomendasi. Sebelum saya berikan rekomendasi untuk trading besok, kembali saya coba Bapak Ibu. Jangan lupa untuk Subscribe dan beri jempol jika Bapak Ibu mendapat manfaat dari video-video kami. Dan dukung kami channel ini semakin berkembang dengan membagikan link video YouTube ini. Yes, oke. Okay. Kalau ada pertanyaan silahkan komen di bawah. Ya, kalau ada profit juga supaya kita tambah semangat tulis dong di bawah. Ya, sekarang kita akan masuk ke market review. Market rekomendasi apa aja ya? Pertama adalah BNGA. BNB, BNGA. Nah ini BNGA. Saya lihat transaksinya cukup tiba-tiba melonjak cukup drastis dan dengan volume yang sangat tinggi dan dia berhasil breakout. Ini dia breakout. Nah, cuma hati-hati ya, hati-hati karena dia di luar kebiasaannya naik dua kali lipat dari rata-rata biasanya. biasanya sekitar 2, sekian persen, hari ini naik 4, sekian persen. Nah, ini volumenya cukup-cukup tinggi. Jadi besok hati-hati. Saya bilang lebih aman tetap kita buy on weakness daripada FOMO ya. Habis BNG ada BRMS. Nah, BRMS ini juga sama ya. Dia baru naik breakout dari selendang Nah, jangan FOMO juga kalau ini sih kita wait and see. Besok kalau dia bisa lanjut naik di atas 185, silakan atur strategi untuk buy ya. Especially kalau dia bisa naik di atas 186. Silakan. Terus habis BRMS, ada MTEC. Nah, ini cakep nih MTEC nih. MTEC bagus ya, potensi untuk lanjut ke utara cukup besar. Silakan Bapak-Ibu atur strateginya. Kalau teman-teman member, silakan besok kita lihat ya apakah ini masih layak untuk entry atau enggak saya pada saya, saya lihat masih oke okay sih terus habis itu cepin nah ini tem teman temannya Java makanya saya salah ngomong Java soalnya saya rekomendasi pengen ingatnya rekomendasi kita ini ini bagus ini oke okay banget dia setelah susah payah dia bisa naik dari selendang dari arah down, down ya nah kalau lihat cepin kita harus lihat Java juga nah Java ini sebenarnya juga hari ini bagus banget dia baru breakout V line nah tinggal besok kita atur strateginya untuk dua emiten ini ya mana yang lebih cocok siapa tahu bapak ibu ada yang satu lebih cocok cepin, ada yang satu lebih cocok java, oke okay. ada yang mau hajar dua-duanya silakan ya silakan diatur strateginya baik bapak ibu semua itu video kita ya video market review rekomendasi dan seperti biasa saya membahas ulasan yang teman-teman grup tanyain ya Sampai di sini dulu. Jangan lupa untuk selalu bikin trading plan. Stay safe, stay healthy, stay strong. Yang pasti adalah keep calm. Sabar dulu aja ya. Market lagi cari base. Jadi moga-moga bisa segera ketemu dan bisa kembali naik lagi dengan baik. Sampai jumpa semuanya. God bless.